Emang Diwan harus ya kalau jalan setiap hari kayak gini. Duh, udah mah pelajarannya susah-susah, PR banyak banget. Kalau aja ada sepeda, Diwan gak usah jalan kayak gini. Keren banget. Wah, Din juga pengen. Kak, Diwan gak inget kakak punya sepeda? Iya, Dek. Ini tuh sepeda kakak zaman dulu. Jadi kakak kalau main sepeda, pakai sepeda ini. Kak, boleh gak pinjem sepedanya buat berangkat sekolah biar Diwan gak jalan kaki terus? Gak boleh dong. Ini tuh sepeda kesayangan kakak. Ini tuh pusaka. Ntar kalau misalkan Diwan yang pakai, kalau rusak gimana? Emang Diwan mau ganti rugi? Kak, Diwan itu punya niat baik buat menimba ilmu. Ah, udahlah deh, jalan kaki aja. Kakak juga dulu pas sekolah jalan kaki kok. Manja banget sih. Dasar generasi jet. Udahlah, kakak mau lanjut sepedaan nih. Si kakak jahat banget sih sama Diwan. Awas aja ya. Aduh, capek juga ya pakai sepeda. Masih zaman kak pakai sepeda. Ini dong pakai motor. Loh, kok Diwan bisa sih dapat motor? Diwan nyuri ya? Enak aja. Diwan itu beli. Dibeliin mama. Dibeliin? Harusnya mama beliin kakak dong. Kakak kan udah gede. Buat apa kakak dibeliin motor? Kan kakak pengangguran. Diwan mah lebih berguna kak buat cari ilmu. Udah. Dek. Dek, tolongin kakak lah. Step, biar kakak gak terlalu capek. Bentar kak, Diwan lagi buru-buru mau ngerjain PR. Diwan! Hujan lagi. Mau Diwan gak bawa jas hujan? Aduh. Makanya deh pakai mobil. Lihat dong, gak kehujanan. Duh. Pajero Sport, itu kan mobil impian aku. Lihat nih kak, ada sunroofnya. Gak ada ya? Senggol dong. Hei Diwan, jangan sombong. Buat apa punya mobil kalau gak ada garasi? Diwan sekarang parkir di garasi kakak. Lihat nih rumah kakak. Diwan punya gak rumah? Harga rumah ini 2 kali lipat. Lebih mahal dibanding mobil Diwan. Percuma deh punya mobil kalau gak punya garasi sama rumah. Aduh. Sini kak, ikutin Diwan. Kemana?